Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, jadi kali ini kita akan review tol Cengkareng Kunciran yang baru. Jadi ini dari arah bandara masuk ke tol Cengkareng arah Kunciran, teman-teman. Jadi ini lewat ini muter ya jalan. Ini tol baru. Hitungannya tol baru. Nanti nyambung ke arah Kunciran, teman-teman. Cuman kalau saya reviewnya nggak sampai Kunciran lah. Jadi ini di sini memang nggak baru dibuka ya. Jadi memang nggak lama dibuka. Iya, jalan. Oh, gedung. Nah, ini menyambungkan dari tol Jakarta Tangerang itu ke arah Cengkareng, teman-teman. Bandara Soekarno Hatta. Jadi kalau teman-teman dari Kunciran atau itu juga bisa langsung dari Bintaro, teman-teman. Jadi kalau dari Bintaro atau dari bandara ke arah Bintaro itu bisa lewat sini langsung menuju ke arah Bintaro, teman-teman. Bisa langsung, teman-teman. Nah, inilah situasi di jalan tol Cengkareng Kunciran ya, teman-teman ya. Jadi memang di sini masih beton. Belum diaspal, teman-teman. Karena memang masih baru ya. Ini juga luas dan lumayan sepi, teman-teman, di sini. Tolnya. Jadi kita nanti nggak lama sih. Nah, ini adalah proyek JOR, bisa dibilang JOR 2 ya, teman-teman ya. Jadi kalau JOR ini lebih luarnya JOR lagi, teman-teman. Nah, ini gerbang tol utama, gerbang tol benda utama. Jadi ini nyambung juga, teman-teman, ke arah Kunciran, terus juga ke arah Serpong, teman-teman. Jadi Bintaronya itu Bintaro yang Serpong ya, teman-teman ya. Jadi yang Kunciran ini nyambung ke arah Serpong. Jadi Cengkareng, Kunciran, Serpong. Nah, terus Serpong itu juga nanti akan nyambung ke arah yang gerbang tol Cimanggis. Cuman sekarang baru sampai ke daerah Ciputat, teman-teman. Jadi memang JOR 2 ya, itu nanti. Jadi nanti kalian nyambung ke arah Cimanggis, terus ke arah tol Jagorawi, terus bisa juga ke arah dari ke arah Cibitung juga, teman-teman. Nah, ini gerbang tol benda utama ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita ngetap doang, teman-teman. Jadi nanti kalau keluar itu sesuai dengan tarifnya. Tarifnya berapa? Nah, itu nanti. Saya nggak tahu ya tarifnya ya, teman-teman, tadi ya ada tarifnya ya. Cuman memang kayaknya di sini agak mahal nih, teman-teman, tolnya. Jadi sepi. Emang baru dibuka, jadi agak mahal. Sekitar berapa ya? Lupa saya, belasan ribu tadi. Jadi ini nanti nyambung sampai ke arah keluar Ciputat ya, teman-teman ya. Ini sepi sekali, teman-teman. Karena memang mahal ya. Saya juga jarang-jarang juga lewat sini. Ini juga tadi dari bandara coba lewat sini. Karena memang ingin review suasana di jalan tol Cengkareng Kunciran ini, teman-teman.
jalannya cukup panjang ya teman-teman ya, untuk yang jalan tol ini ya, ke arah Kunciran. Nanti saya juga akan coba buat video review suasana dari Kunciran ke arah Serpong. Nah itu juga, jadi memang nyambung semua teman-teman, tapi ya gitu, kalau lewat tol mahal, apalagi tol-tol baru. Jadi memang kalau nggak butuh-butuh amat ya teman-teman ya lewat sini ya, lewat tol. Kalau emang lewat arteri nggak macet ya mending lewat arteri kalau saya sih. Kalau pas macet-macet banget ya mending, memang mending lewat tol ya. Jadi kalau pas butuh itu lewat tol teman-teman. Nah jadi di sini itu Cengkareng itu kan ke arah nah ini kita nanti 3 km keluar ya teman-teman ya. Jadi memang kali ini saya mau ke arah Tangerang. Jadi mumpung sekalian kita mau lihat review tol Cengkareng Kunciran. Cuman nggak sampai Kunciran sih. Tapi memang kalau untuk yang dari Serpong teman-teman dengan tol ini itu sangat cepat lah, bisa dibilang sangat membantu lah kalau untuk buru-buru bandara ya. Dan di sebelah kanan itu ada rel teman-teman, rel kereta bandara ya. Jadi memang lewat sini juga untuk relnya bandara teman-teman, kereta bandara lewat sebelah tol ini juga. Nah itu lanjut tadi. Jadi memang kalau dari Serpong itu bisa ke bandara bisa sangat singkat teman-teman. Jadi masuk dari tol Serpong yang ke arah Bintaro, terus nyambung ke arah Kunciran, terus ke arah bandara. Jadi memang sangat cepat sekali teman-teman kalau untuk ada akses ini ya. Nah ini kita mau keluar ke arah Tangerang Batu Ceper ya teman-teman ya. Nggak sampai lurus ke Jakarta Tangerang. Nah kita akan lihat nanti tarifnya berapa sih kalau untuk tol ya, kereta tuh, kereta ada kereta tadi sebelah kanan, tadi ada kereta bandara teman-teman. Nah ini 500 meter belok kiri. 500 meters. Take the exit on the left. Nah, kita akan lihat tarifnya berapa kalau sampai ke arah Batu Ceper Tangerang. Ini ya, Buaran Indah Tangerang Batu Ceper. Keluar ke sini. Take the exit on the left. Gerbang tol Tanah Tinggi. Tanah Tinggi, daerah Tangerang. Oh, 10.000 teman-teman. Oh, 14.500 tuh. Ya tarifnya tadi dari bandara itu, jadi kita masuk gerbang benda utama, terus ke sini 14.500 teman-teman. Ya mahal sih kalau menurut saya. Kalau nggak butuh-butuh amat ya, nggak usah lewat tol. Karena memang lumayan mahal. Keep right at the fork. In 600 meters. Sharp left. Ya ini lurus. Oke teman-teman, sekian dulu review singkat saya mengenai suasana
dan situasi jalan tol Cengkareng Kunciran. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.